Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi bikin haru oleh ungkapan atau keseruan si cantik Rena dan Amanda. Inilah dua gemoy kesayangan Papa Aldebaran. Gemes banget ya lihat kelucuan si cantik Rena dan Amanda Manopo saat joget-joget bersama di lokasi syuting. Aduh-duh, bikin heboh nih guys melihat keseruan Arya Saloka, Rena dan Amanda. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali, yang dimana lagi-lagi dan lagi kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Aldebaran dan Andin kini menjadi perbincangan hangat karena berkat akting dan terkenal promosinya, sehingga membuat para fans Ikatan Cinta selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Oke guys, gegeral itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.